Lanjut lagi bosku, sesi kedua sekarang pemasangan papan pada sudut-sudut kandang kucing yang akan Pak Tris lakukan. Yuk, cekidot. Kalau aku tinggi kyo lah ke. Alhamdulillah bosku, sudah selesai ini, tinggal pintu bagian bawah. Mantap. Oke guys, hasil akhir seperti ini. Kita coba ini masukin kucing kampung. Ternyata dia nyaman guys. Ya, kita lihat ya kunci kampungnya, kucing liar, kucing jalanan. Ini kandang kucing khusus make in Pak Tris. Alhamdulillah udah jadi nih, 2 hari bikin, malam ini selesai guys. Nah ini kucingnya masih lihat-lihat suasananya guys. Nah adaptasi nih, ini kucing liar guys, bukan kucing bapaknya nih. Nah ya, ini anak tetepnya muka main-main guys, di bawah guys. Oke bosku, terima kasih sudah nonton terus. Ditunggu ya orderannya ini, Bapak Ibu barangkali mau pesan bikin kandang kucing, kandang ayam, kandang hewan yang lainnya, bisa ke dan lain-lain. Mantap.